Saudara, dua unit kediaman kondominium di Bukit OUG Bandar Bukit Jalil Ibu Negara terbakar kira-kira pukul 9.10 malam tadi. Kejadian itu menyebabkan kedua-dua unit terbakar sekitar 60 hingga 90%. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Jalil, Zainal Sri Zainal berkata, dua mangsa lelaki yang berumur antara 45 hingga 50 tahun dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Kita telah menyerahkan siasatan kebakaran pada pihak unit siasatan kebakaran Kuala Lumpur. Dan anggaran kerugian juga masih dalam siasatan kita. Mangsa ada dua orang, iaitu penghuni rumah pertama yang mula-mula terbakar. Kecederaan lebih kurang 15% lah, 15% melecur warga negara Malaysia. Jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Hang Tuah, Sri Petaling dan Seputih dengan kekuatan 45 anggota dikerah ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pukul 9.14 malam daripada orang awam. Kebakaran dapat dikawal pukul 10.10 malam dan dapat dipadam sepenuhnya pukul 10.31 malam.